Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kesempatan kali ini saya mau ngasih sedikit tutorial gimana caranya lepas bagian ini loh ya, dudukan kipas motor Fish Air ataupun ya yang sama lah ya ada kipasnya. Nah jadi begini. Tadi saya juga agak bingung ya gimana ngelepasnya, tapi akhirnya saya nemukan ide dan saya dokumentasikan ini ya. Untuk buka ini, buat yang bingung ya, cara apa supaya ini nggak muter ya, ini kan kalau diputer ininya ikut muter, oke. Jadi untuk supaya bisa ngelepas baut yang ini ya, dan ininya nggak muter, caranya kita hanya menggunakan kunci pas ini berapa ya, 10 lah ya pokoknya, 10-8 ini yang saya pakai. Terus juga ada ini baut ya yang gede, pokoknya yang bisa masuk ke sini, oke. Nah ini kan bisa sini atau sini, sama aja, ini kan lubangnya ada dua. Terus kunci 17 untuk masuk ke sini ya, pasang lubang ini. Maaf ya kalau saya masih belepotan. Ini saya cuma dokumentasi pribadi sebenarnya, biar suatu saat kalau saya mau bongkar dan agak bingung, saya bisa lihat sendiri di video ya. Oke, caranya gampang. Pertama, posisikan ya ini. Masukkan ini bautnya yang masuk ke lubang. Terus perhatikan di sini ada ya blok kiri ya, bagian kiri ya mesin Fish Air ini. Lihat yang 10 kita tahan ke sini dan kita ganjel ke sini bro ya, ganjel ngene iki lho. Nah ngene dileng kayak ya, tadi rumusnya kayak ya. Nah siki nganggo kunci pitulas pasang, masukkan ngene yo ya, madan dhuwur madan menak. Nah iki gini, tinggal kalian dorong ya arah kiri ya, kita buka. Kalau keras kalian bisa langsung apa, pukul ya dengan apa ya, pokoknya sing sekepenake kola ya, intinya gebrak baik tak, otomatis buka. Nah itu caranya, kuncinya itu rumus pas ya, kunci pas 10 sini buat ganjel supaya ini dudukan kipasnya enggak muter. Nah itu, nah alhamdulillah saya juga udah lepas. Sekarang saya mau coba buka tutupannya ya ini ya, soalnya seal perseneling kayaknya bocor ya, olinya merembes. Waduh parah. Oke bro, sekian videonya ya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.